Yang Mister Panggil silakan maju ke Mister ya. Yang Mister Panggil silakan maju ke Mister. Mister, aku terlalu sering buka webnya sampai aku hafal kodeku sulit produk. Oke, ya. Leticia ada? Oh, di sana ya. Sama Mister presensi sekalian ya. Oke. Wifi-nya mobile. Pakai mobile dari mana ada? Ya, ada. Ini. Oke, diambil nih. Oke. Ya. Kemudian save-nya di mana? Oh, ini. Nih. Ya, nih. Misterinya waktu Kaisar Luizaro. Oh, di sana. Felicia. Felicia, sini. Winston, Winston sana, Junso. 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 Oke, enggak boleh buka yang lain dulu ya. Junso. Apa nanti ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Clarissa. Oke, sini ambil. William. William. Di mana? Di situ? Oke. Julian. Mana Julian? Ya, Mister. Clerco. Ya, Mister. Itu juga oke. Okay. Kemudian Victoria. Ya, Mister. Nih. Ini loh. Mami, Titi, Mami. Bapak, Jocelyn. Koko, Titi, Mami yang di atas. Mami. Ensley. Titi. Bentar ya. Sebastian. Di mana? Sebastian? Kasih ya, Joanna. Aku belum, Joanna. Iya. Oke, Joanna di sana ya. Ben Arsa. Sean. Sean di mana Sean? Di situ. Oke. Nanti ya. Jasper. Oh, di situ juga. Andaru. Nah, aku sudah di absen. Ya, udah Julia. Andaru. Andaru, nih. Oke, Nicole. Kalau di sini Evander. Oh iya, iya. Please diam. Alexis. Monarki. Oke, di situ. Ya. Nanti yang di rumah kartunya di sini ya. Oke, tapi kemarin Mister sudah bagikan itu sama ya. Ingat-ingat yang kemarin. Oke, sebentar. Mister mau share hotspot yang di sini dulu, yang pakai komputer. Oke, silakan buka hotspotnya ya. IT Nobel, passwordnya Nobel bisa. Yang pakai hotspot, yang pakai komputer. Oke, enggak apa-apa sekarang. Oke, yang di rumah juga ya. Hari ini pelajarannya adalah tentang programming.
penyelesaian pelajaran yang Minecraft itu loh, coding. Lesson tuh tadi. Oke, ya, perhatikan itu dulu. Oke, nggak boleh mainan ya, nggak boleh mainan dulu. Itu sama. Mister, minta tolong kirimin link codingnya, Mister. Ya, Mister, linknya. Oh, di chat ya, Mister. Minta linknya. Di chat lo. Aku soalnya nggak bisa pakai baca web. Nah. Oke, sekarang kita akan belajar yang disebut sebagai program. Oke, perhatikan dulu. Mister. Perhatikan sini dulu semuanya. Mister, mau tanya, Mister. Kenapa, Simon? Apa minta tolong kirimin link apa kode ORG-nya di chat, Mister? Oke, nanti ya, nanti. Kita belajar dulu. Tentang apa yang dimaksud dengan program, siapa yang tahu? Ayo. Program itu adalah program itu kayak sebuah codingan, susunan codingan. Oke. Betul. Jadi program itu adalah susunan algoritma yang terkumpul menjadi kode untuk menjalankan mesin. Oke ya, jadi kita ulangi lagi. Program adalah kumpulan algoritma apa? Kumpulan algoritma. Ya, coba ikutin misal. Kumpulan algoritma. Ya, yang tersusun di dalam kode untuk menjalankan mesin. Oke, sekarang siapa yang mau jadi robot? Satu. Oke ya, perhatikan Mister dulu, baru nanti kita mau praktek. Nah, di sini Mister sudah kasih kotak ya. Nah, lihat kalian kotak. Sekarang kamu ada di sini, pojok sini. Ini. Berdiri di kotak yang ini kan kotaknya ada banyak nih ya. Nah, ketika Mister bilang move apa? One square left, oke ya? One square right, gitu ya? Maka kamu ikutin. Ya, oke, pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, Mister akan bilang kamu harus ikutin apa yang Mister tahu. Oke. Nah, yang di rumah juga boleh lihat ya. Oke. Satu langkah ke kiri. Oke, dua langkah ke depan. Oke, satu langkah ke kanan. Oke, dua langkah ke kiri. Dua langkah ke belakang. Oke, dua langkah ke kiri. Ke kiri. Oh, nggak bisa ya, ke kanan, sorry, ke kanan. Oke, ke kanan. Oke, jongkok. Nah, berdiri. Oke, berbalik. Berbalik. Nah, oke, silakan duduk. Oke, duduk dulu. Tahu nggak yang Mister bilang itu apa tadi? Itu coding, Mister. Ah, yang Mister bilang tadi itu adalah yang program. Baik. Algoritma atau perintah, ya. Jadi kalau ada robot nih, ya, Mister bilang maju, nah, robotnya maju, ya. Itu namanya perintah atau disebut algoritma. Apa namanya? Oh, berarti itu, Mister. Program itu sekumpulan perintah. Sekumpulan perintah gitu. Sekarang coba kalian pegang di sini ya, ada namanya yang activity worksheet. Oke, yang di rumah Mister share screen ya. Nanti kalian boleh digambar di kertas. Apa? Nanti. Nah, pegang yang Mister kasih dulu.
Lesson to student. Nah, ini ya. Perhatikan yang nomor. Sabar ya, nanti kalian nggak paham nanti. Oke, nggak boleh ya. Ini dulu, mana? Yang ini. Oh, di macam apa itu? Ini boxit, di atas ada gambar 1-6 ya. Di atas itu ada gambar 1-6 ya. Nah, kalian di rumah boleh bikin kotak yang ini sama ini ya. Boleh bikin seperti ini, kotak dua ini. Oke, boleh di kertas atau apa? Ya semuanya. Nah, di atas itu ada kotak sama seperti ini, betul ya? Mister, izin ke toilet. Oke. Nah, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Boleh pilih 2 saja, dilingkari. Oke. Pilih mau gambar nomor berapa, bebas. Kalian bebas. Oke, oke nanti ya. Oke, ini belum perhatikan, enggak tahu. Oke, perhatikan dulu yang ini. Mister, kalian boleh pilih bebas gambar nomor 6, pilih 2 saja. Oke, yang di rumah juga boleh pilih nomor. Mister, izin ke toilet. Maka nomor 3 sama nomor 5, Mister. Oke, boleh ya, misalnya nomor 2 atau nomor 4. Ini dilingkari ya. Yang ini dilingkari seperti ini. Nah, misalnya Mister pilih nomor 2 ya, Mister lingkari nomor 2. Mister pilih nomor 4, Mister lingkari nomor 4 ya. Oh. Ya, ya. Nah, jadi Mister pilih nomor 2 dan nomor 4. Oke, kalian pilih nomor berapa pun bebas ya. Nah, siapa mau pilih nomor berapa? Boleh. Oke, yuk. Oke. Ayo. Mister, izin ke toilet. Perhatikan sekarang di bawah itu ada kolom ya. Ya, bebas. Oke, di sini ada kolom yang gambar bintang. Oke, kalian lihat. Oke. Bintang ini berarti adalah start atau mulainya. Seperti tadi, ya, itu dia berdiri di sini, maka ini adalah bintangnya, dia start di sini. Mami. Kemudian, di samping sini, ini ada tanda panah ke atas, ke samping, ke bawah, betul ya? Nah, sekarang, gunakan huruf-huruf ini diisi di sini, di step ini. Nih, diisi di sini, coba. Kalau saya mau menggambar nomor 2. Ya, oke. Nomor 2, maka ketika dia jalan dari bintang, maka Mister harus ngapain kalau ke sini? Ya, berarti Mister harus ke kanan dulu, ya kan? Sorry. Nah, ini ada gambar namanya arsir atau blok hitam. Ini yang paling belakang nih. Yang di sini ya. Ini atas, ya apa? Kanan, kiri, atas, bawah. Nah, ini ada gambar agar hitam. Oh, no. Jadi step 1, step 2, step 3 ya. Nah, ini step 1 kalau Mister nomor 1 maka step 1 kan ini. Kemudian Mister step 2 geser ke sini. Ya kan? Oh, sorry. Ini ke sini kan? Nah, step ketiga Mister ke bawah. Ya, ini ke bawah. Kemudian Mister vitamin lagi. Ke sini ke kanan dulu. Ya, nomor 6 ke bawah lagi. Nomor 7 samping seperti ini. Dan seterusnya. Paham? Oke, coba. Oke, masih belum paham. Oke, duduk dulu, perhatikan semuanya. Kita mau belajar apa yang disebut sebagai programming. Kalau kalian
Oke, kerjainnya nanti. Nanti malah kalian nggak tahu ya. Tuh, salah semua itu. A program ya. Use. Kalian perhatikan dulu, Mister. Nah, jadi kalian tulis di sini, sesuai di sini. Kalau misalnya bintang ini mau ngikutin gambar yang nomor 2. Ini kan hitam, 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 hitam. Betul ya? Maka Mister pilih hitam dulu. Hitam itu yang dari seperti ini. Nah, oh, yang seperti ini. Kemudian Mister akan geser ke kanan dulu. Ya, ke sini dulu. Baru ke bawah. Nah, ini berarti 3 step. Oke? Okay? Bingung? Bingung. Ini hitam, hitam. Ya, hitam. Oke, saya mau jelasin yang di rumah. Ya. Nah, kita coba. Kalau kalian sudah gambar ini ya, 2 kotak ini, maka kalian isikan di sini sama di sini. Step 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke. Okay. Kalau misalnya yang nomor 1. Ya, nomor 1. Ya, ini muncul ya. Nggak boleh, nanti. Aku nggak paham. Oke, berarti kalau mau ini kan yang hitam di kanan, 2 ya. Berarti ini step-nya maju. Ya, ini tanda panah ini 1. Ya, kemudian yang ini hitam, arsir ya. Kemudian maju lagi 1. Arsir lagi di sini. Seperti itu. Oke, coba sekarang kita kerjakan nomor yang gambar 1 dulu. Oke, semuanya lihatin, Mister. Gambar nomor 1. Oke. Perhatikan ya. Gambar nomor 1. Mister, bikinnya di sini ya, di bawah sini atau di sini. Oke, ini gambar nomor 1 ya. Kalau startnya di sini bintang ya, ini sama dengan bintangnya di sini ya. Maka Mister mau jalan kemana dulu? Boleh ke samping kiri dulu ya. Gunakan kemana ini? Tanda panahnya harus kemana? Ke sana kan? Nah, step 1. Ya kan? Kemudian diarsir. Setelah diarsir, nah, terus jalan lagi 1 langkah ya. Arsir lagi ya. Nah, kemudian ini cuman jalan 1 langkah ke sana. Terus ke bawah, ya ke bawah. Nah, setelah ke bawah, di sini arsir nomor 7 ya. Terus setelah arsir, mau ke sini, ini jalan berapa langkah? 1, 2, 3. 1, 2, 3, arsir. Nah. Aku nggak paham. Oke, coba. Ayo duduk lagi. Udah bisa? Oke, gue coba lihat. Siapa yang bisa? Mister, itu kan harusnya ada miring ke atas, miring ke bawah, miring ke kanan, miring ke kiri, Mister. Ulangi lagi ya, ulangi lagi. Nah, makanya perhatikan semuanya, yuk. Jadi, yang pertama, ini kan ada gambar 1. Nah, Mister, ini gimana caranya kita lihat, Mister, kalau kertasnya kebalik, Mister? Oke, ini 1 ya. Perhatikan kalau ini bintang, ini sama ya, ini bintang, ini bintang. Dia mau jalan kemana? Ke sini sama sini kan? Ke sini sama si ini. Kalau di sini bintang ya, maka dia harus jalan kemana? Mau ke sini? Pakai tanda apa? Panah ini toh? Mister, tanda panahnya kan harusnya ada yang miring, Mister. Nah, ini ganti tanda panah. 1, bisa enggak ini? Tanda panah ke sana. Ini juga. Mister, apa soalnya kayak gitu? Dia coret-coret. Oke. Nah, tanda panah sini. Seperti itu ya. Oke, nah. Mister, soalnya kan. Oke. Nah, kalau yang nggak perhatikan nanti. Ada suara yang ini. Matiin dulu, matiin dulu.
Oke, siapa yang bisa? Ayo. Susah ya? Wih, dinyalakan kameranya. Ini maksudnya. Kalau mau ke sini, tanda panahnya pakai apa? Pilih nomor 2. Ini kan jalan 1. Setelah itu, ini kan hitam, berarti hitamin dulu. Terus kan jalan ke sini. Mau ke sini, tanda panahnya. Wih, dinyalakan kameranya. Terus di sini kan hitam, berarti hitamin. Oke, kemudian jalan ke sini, tanda panah. Terus kan masih sama. Oke, nah sekarang dari sini mau ke bawah, tanda bawah. Nah, gitu kan, paham? Enggak lagi, Mister. Oke, kalau begitu siapa yang mau jadi robot lagi? Perhatikan, pegang lagi bukunya, ya, boxnya tadi. Tori itu seperti ini ya. Jadi dia seperti bintang. Dia seperti bintang. Nah, perhatikan Tori. Tori mau pasang. Oke, sekarang Tori pegang 4 buku. Oke. Oke, sekarang untuk mengerjakan, lihat Tori semua. Oke, lihat Tori semua. Oke. Nah, Tori mau. Ada yang nutupi. Nomor 1 ya. Ada yang nutupi. Ya. Ya, udah. Oke, Tori mau mengerjakan nomor 1 ya. Nah, nanti hitamnya itu ada di sini sama di sini, ya, di sini sama di sini, betul? Enggak, kan nomor 1. Nah, nanti yang hitam ditaruh buku ya, Tori ya. Oke, sekarang Tori boleh jalan ke mana dulu? Ke mana? Ke kiri, 1 langkah, ini dong. Oke, kemudian taruh buku. Taruh satu buku. Oke, kemudian yang di sini. Kemudian jalan 1 langkah ke kiri lagi, taruh buku. Oke, kemudian jalan ke kiri 1 langkah, kemudian maju, belum. Kemudian maju, baru taruh buku. Kemudian geser ke mana? Kanan 3 kali. 1, 2, 3, baru taruh buku. Nah, selesai. Oke. Okay. Oh. Semuanya? Oke, okay, itu adalah yang disebut program. Oke, okay, kalau kalian masih bingung, tak apa-apa ya. Nanti Mister lanjut. Aku itu Mister lagi bingungnya kok enggak ada tanda. Nah, sekarang kalian boleh buka code.org-nya. Ya, di rumah juga boleh buka code.org-nya. Kalau yang nggak ngikut kelas, minggu depan nggak boleh masuk IT pokoknya. Linknya tolong dikirim di chat. Ya, Mister. Kemudian kerjakan lesson nomor 2. Mister mau lihat. Ya, satu-satu. Lesson nomor 2. Mister, minta tolong kirimin ringnya, Mister. Ringnya di chat, Mister. Code ORG-nya, Mister. Aku sudah sampai Aminecraft itu loh, itu.
Mister. Mister, tolong dikasih Mister linknya. Ya, Mister. Linknya, Mister. Eh, Winston yang sopan dong. Ya, hayu, balik, haki, boy, haki, ya, haki, nakumanina. Nomor 3. Bisa tolong kirimin linknya. Oh, link. Oke, bentar. Mister? Ini berapa menit lagi? Sampai jam 10. Tengah jam. Setengah jam. Lama kan? Waktunya 29 menit. 29 menit lagi. 29 menit lagi kita dapat break 1 jam. Kamu bawa enggak? Mister, kodeku apa Mister? Aku lupa lagi. Oke. Nah, siapa yang belum bisa? Mister. Mister, passwordku apa? Password yang itu apa itu? Aku nggak hafal. Mister. 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 Bagaimana cara bergabungan, Mister? Cara masuk bergabungan. Oke, Mister. Yang belum tahu passwordnya, yang belum tahu siapa? Aku, Mister. Mister, ini pas aku mau login ini, welcome to IT class grade 4. Choose name terus now enter your secret word. Secret word apa, Mister? Ya, ini Simon. Ya, bentar ya. I write, Mister. Aku mau screenshot. Agak bawah lagi satu bah. Nah, itu Mister. Terus. Oh, oke ya. Kelihatan? Ya, bentar ya. Bagaimana cara buka? Mister, ini aku disuruh tulis secret words. Ini secret words ya, itu apa, Mister? Mister, bagaimana cara bergabung, Mister? Oh iya, bentar ya, bentar. Sama cara bergabung, Mister. Siapa lagi yang di rumah yang belum tahu kodenya? William. Mister, ini secret words loh, Mister. Ini maksudnya apa, Mister? Secret words. Mister, masuknya. Ya untuk masuk, ya untuk masuk. Nama itu Mister. Mister, bagaimana masuk, Mister? Oke.
Bisa dia. Bagaimana cara masuknya, Mister? Each puzzle you'll solve will be split into four main parts. On the left, in the center, there's a control box area that holds all the blocks in each puzzle. To the right is a block version program. Finally, above the main plate, you can see the specific instructions for each puzzle. For this puzzle, snap all of the blocks together and click on it to watch it back. Keep holding. Something's not quite right yet. Mister, kita suruh kerjain yang mana? Drag an extra move forward block out of the toolbox. Then attach all blocks to and run to finish your code. Aku masih nggak tahu secret code-nya apa. Secret word-nya itulah yang di share screen, Mister Nathanael. Tapi setiap orang beda-beda. Nick Nicole. Aku punya ini. Mister. 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 Ya. Terima kasih secret word-ku, Mister. Secret word-nya Sean. Oke. Secret word-nya Joanna, Miss. Mister, aku sign in di kode orange ya, Mister. Joanna sama Sean. Ini Sean ya, ini Sean. Mister, aku sign in di kode ORG ya. Ya, ini Sean ya. Sudah Sean? Iya. Kanan, bawah. Mister, secret word-ku mana, Mister? Ini sudah kanan. Nah, kalau bawah langsung begini. Ini kan hitam, jadi langsung di arsir, gitu. Kemudian maju satu langkah, kemudian arsir lagi, warna hitam lagi. Lalu sampai sini, maju lagi, arsir lagi, gitu. Dan iya. Oke, Joanna. Nah ya, Joanna ya. Oh ini nih Joanna ya, silakan Joanna. Oke, okay, thank you. Ada lagi yang mau bicara? Ya, oke, sudah semua. Mister, ngerjain yang mana ini, Mister? Siapa yang belum bisa? Atau yang kesulitan di nomor ini berapa? Ini kayak pas PAS grade 3. Bentar. Yang di rumah gimana? Bisa semua mengerjakan? Kerjain yang mana, Mister? Di skill building-nya ya. Yang mana, Mister? Kamu kerjakan ini dulu ya. Lesson 3 dong.
Iya. Oke, ini Angry Birds-nya ya. Mister, aku sudah masuk, Mister. Jadi ini ada kerawangan digital, urutan kegiatan loop, kondisi proyek akhir kursus. Mister, bagaimana masuknya, Mister? Bagaimana? Masuknya? Masuknya, yang lesson 3. Sama seperti yang Mister sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Mister, aku masuk yang ke mana, Mister? Yang ke kegiatan atau kerawanan digital atau? Mister, dikerjanya yang lesson. Oke, good. Peserta sudah ada di lantai. Ini dikerjanya mana sih, guys? Tidak apa. Jadi kita hari ini kerjakan sebentar kamu kali sebentar aku cek dulu yang nggak cek. Kalau yang sudah selesai berarti finish. Ya udah lah, aku ngerjain yang lesson 3 aja itu, misternya lesson 3. Mister, sekarang ngerjain yang mana, Mister? Ya, itu betul, guys, menang. Ya, di share screen-nya Mister tulisannya lesson 3. Ngerjain lesson 3. Intro itu loh, yang Miss Intro itu. Lesson 2. Kodnya. Bagus. Ini instruksinya di atas, ya. Jadi di situ ada instruksinya. Lanjutkan.
Eva, mana? Ya, sekarang Eva buka ya. Code.org tulis. Code ini seperti ini. Aku sudah sampai lesson yang selanjutnya. Ya. Aku sudah sampai lesson 5. La la la. Encoding. Something's not quite right yet. Encoding. Something's not quite right yet. Follow this path to get me to the pig. Avoid the TNT. Hey, Coden. Something's not quite right yet. That space doesn't have enough items for me to collect. That space doesn't have enough items for me to collect. That space doesn't have enough items for me to collect. Kalian kerjainnya boleh berkelompok ya, boleh berdua kalau kesulitan. Hello. Eh, nggak apa-apa, kamu pakai ini aja kalau itu. Watch out for TNT. Help Brad get to the pig. Oke, kamu pakai ini. Ya, kamu duduknya pindah sini. Kita tuliskan dulu ya. Use the code in the work area to get at least 6 pieces of treasure. Ini Eva mau lagi mau ngerjakan.
ya. Oke, sini sama duduknya. Duduk lagi geser. Nah, sekarang pakai kursi yang stop ya. Oke, silakan. Ya. Get the bird to the pig. Oke, move-nya boleh pakai ini, move-nya. Drag an extra move forward block out of the toolbox, then attach all blocks to and run to finish your code. Keep coding. Something's not quite right yet. Keep coding. Help the bird get to the pig. There is one extra blue move forward block. Throw away the extra block by removing it from the other blocks and dragging it back to the toolbox. Mister, ini codingnya selesainya sampai yang mana, Mister? Keep coding. Something's not quite right yet. All the blocks together and click run to watch it go. Drag an extra move forward block out of the toolbox, then attach all blocks to it and run to finish your code. Ketawa-ketawa. Oke, continue ya. Nah, lanjutin. Oke, help the bird get to the pig. There is one extra blue forward block. Throw away the
extra block by removing it from other blocks and dragging it back to the tool. Mister. Trace the path that lead me to the pig. Headspace doesn't have enough items for me to collect. So much treasure. Help me. Belajar coding. Challenge, navigate this maze to help the bird find the pig. Keep coding. Something's not quite right yet. TNT, help Red get to the pig. Okay, good.
quite right yet. Cheat coding. Something's not quite right yet. Keep coding. Something's not quite right yet. Keep coding. Something's not quite right yet. Oke, siapa udah selesai belum? Oh, belum. Oke. Yang di rumah gimana? Ada kendala nggak yang di rumah? Ini ngerjainnya sampai... Sudah bisa, mister. Aku sampai, ya. Kerjakan hanya lesson 3 ya. Nggak boleh yang lain. Sampai 9. Nah, kalau sudah selesai... Sampai berapa, mister? Kelas kita cukup sekian, kita ketemu lagi di... Mister, kok sama mister levelnya? Aku juga 69. Oke, get the bird to the pig. Nah ya. 10. Oke, lanjutkan satu lagi. Mister, waktunya sudah selesai. Doesn't have enough items for me to. Oke, good job. Oke ya. Kita ketemu lagi di Senin depan, Bapak. Nah, gampang ya. Yang di rumah ada yang mau bertanya? Oh iya, itu. Oke. Ketemu lagi minggu depan, Bapak. Bye.